dia ni perlu dipantau 24 jam. Macam contoh sistem apa chili fertigasi yang kita orang buat, dia kena kawal pula suhu air. Dia kena kawal pula apa, okey contoh hari ni hujan lebat, kita kena tutup pula. Kalau kita berada di luar kawasan macam mana? Macam tangki, tangki tu dalam masa yang sama kita gunakan untuk tempat tadahan air untuk penyiraman tu. Lepas tu guna sensor tu pula sebab kita memang tak sempat nak jaga. Jadi bila dia detect tempat tu kering dan penuhkan air, dia akan dengan sendiri dia akan